warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Piye kabare rek? Alhamdulillah, moga-moga apik ya, Mas Bro. Aku wis suwi ra gawe video iki kene ya, Mas Bro ya. Udah beberapa hari yang lalu saya enggak upload video. Nah, ini saya karena kesibukan di ACG Starter masih ada garapan. Jadi belum sempat bikin video ya, Mas Bro. Nah, kebetulan salah satunya ini udah jadi. Ini adalah karburator Tiger Sekepan ya, Mas Bro. Ini pesanan buat Mas Suryadi dari Semarang ya, Mas Bro. Motornya katanya motor Tiger. Cuman speknya kadangnya udah up dikit. Cuman up dikitnya ini saya juga enggak tahu ya, Mas Bro. Ya seperti itulah, up sedikit. Jadi ini saya sesuaikan seperti ini speknya. Cuman ini di motor saya ya, Mas Bro. Saya berterima kasih atas kepercayaannya Mas Suryadi yang dari Semarang. Mas Suryadi ini karburator ini bahannya dari saya ya, Mas Bro. Jadi ini karburator ini bahannya dari saya, suruh bikin sekepan. Jadi dia beli sekepan seperti ini. Oke. Karena ini udah selesai, saya mau tes. Sebelum saya kirim, saya tes dulu. Kalau udah jos baru saya kirim. Nah, ini akan saya tes hidup. Terus nanti akan saya coba tes jalan karena motor ini buat kerja di pabrik ya, kayaknya di pabrik. Jadi mungkin jalannya alus terus ya, Mas Bro. Jadi nanti kita coba di track aspal kayak apa dengan motor yang seperti ini, basicnya trail, dan di jalur tanah kayak apa. Oke, kita hidupkan dulu, kita cek gimana suaranya. Karena kemarin ada yang tanya ke saya, Mas Bro, punya saya karburator Tiger baru di skep, tapi kok bandang-bandang, pernya udah diganti sama punya PE, tetap itu apanya? Waduh, itu saya juga nggak tahu, Mas Bro. Karena konstruksinya saya nggak lihat. Kalau saya lihat konstruksinya, insya Allah saya bisa bantu. Cuman kalau nggak lihat konstruksinya ya juga bingung. Nah, udah gitu aja, kita tes ya, Mas Bro. Oke. Kita tes ya, Mas Bro, dengan spek motor Mega Pro pakai Askrek Tiger. Langsam, oke ya, Mas Bro. Coba kita, ini akan saya tes tak cara jawane bandang-bandang, Mas Bro. Nah, kuwi piye? Penak ngomong bandang-bandangnya piye? Aku enggak dong, ya pas kuwi lah ya. Oke, Mas Bro. Coba kita blayer. Iya, Mas Bro, orang badang toh. Ah, wes ini dhisik. Saiki arep tak tes jalan ning aspal nganggo ban ngene iki, dek jeglong apa ora. Lah nanti suaranya itu agak berisik ya. Mohon maaf, Mas Bro. Ini cuman saya pakai ngetesnya cuma pakai HP, dan HP-nya saya taruh luar di taruh helm, cuma gitu aja. Ini helmnya ya, Mas Bro. Jadi seperti ini posisinya. Oke. Lanjut ke pengetesan. Oke, Mas Bro. Ini masih bunyi, enggak saya matikan. Coba aja langsung kita tes ya, Mas Bro. Di trek beraspal. Semoga aja gambarnya ini bagus lah, semoga aja gambarnya agak bagus. Oke.
Mas Bro, kita teh di jalur tanah ya. Mangga. Oke Mas Bro ya, seperti itu di jalur tanah. Di sana ada jalan agak naik dikit, kita coba sana ya. Gimana ya Mas Bro, lumayan enak untuk masalah responsifnya. Menurut saya sih di sini enak ya Mas Bro, nggak terlalu sih apa ya, untuk tenaga dan responsif si karburator lumayan lah, menurut saya udah enak. Karena untuk karburator Tiger standar buat mesin Thunder Tiger Adventure, ini adalah tunggangan yang sering saya pakai ya Mas Bro, seperti ini. Nah, ini kosong ya Mas Bro. Oke, mantap toh. Ya seperti itu, kita akan jalan santai dulu karena ini jalannya menurun terus ya Mas Bro. Ini nggak ada gas, ini nggak ada pakai, enak lah. Kita akan ketemu lagi di aspal, kita coba lagi di aspal. Oke. Thank you.
USB ya Mas Bro. Karburatornya udah jadi. Ini di spek motor saya ya Mas Bro. Ini saya coba di spek motor saya. Cuman kalau motor sampean ya nanti bisa dirubah dikit-dikit lah. Oke. Saya di sini nggak akan buka dalamnya karena dalamnya sama aja. Di video-video saya sebelumnya ada masalah dalam-dalamannya nggak saya buka lah karena udah ada ya Mas Bro. Oh ya, gitu aja. Karena ini mau saya packing. Pokoknya setelahnya nggak pakai filter ya Mas Bro. Ini saya nggak pakai filter. Semoga karburatornya ini menjadi karburator yang sesuai dengan keinginan sampean, dan semoga saja ini amanah buat saya untuk mengerjakan si karburator ini. Oke, gitu aja. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya ini, Rizky Ting. Oke, itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.